Kuli bangunan di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tewas tersengat aliran listrik. Diduga korban tersengat listrik yang menempel pada atap. Menurut informasi, korban bersama 3 pekerja bangunan lainnya tengah memperbaiki atap milik warga sekitar. Dalam kondisi hujan, diduga kabel aliran listrik menempel pada atap bangunan dari bahan seng. Korban pun langsung tersengat dan tubuhnya sempat terlempar hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan korban tewas karena kecelakaan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari warga sekitar setengah rumah di wilayah apa di perumahan Sudiar ini juga jatuh ditemukan mayat yang diduga karena aliran listrik. Jadi si korban itu ada seorang pekerja dan mungkin karena mungkin dalam keadaan hujan dia telah menarik itu seng, ternyata di bawah seng itu ada aliran listrik.